Gak bisa ke atas gue. Ampun, ampun, om. Ampun, om. Bodo amat. Waduh, ketahuan gue. Bodo amat. Waduh. You're welcome to Origami. Ya, gue masih pakai baju yang sama. Yaudah guys, kemarin gue udah nyelesain chapter 2, dimana yang chapter 1-nya itu gak bisa gue ulang karena itu tutorial doang juga. Jadi kita langsung aja sekarang ke chapter 3. Jadi kemarin itu gue mempelajari beberapa hal. Yang pertama tentang cooldown skill. Terus kita gak bisa asal-asal perang bunuh orang gitu aja. Kita harus jadi ninja yang mengendap-ngendap ya. Oke. Gua enggak tahu ini di chapter ini gua bakalan belajar apa lagi. Dan by the way, kalau misalkan gua kena sinar yang kayak gini nih, yang kayak di bawah. Yang kayak gini. Nah, si cooldown itu gua si cooldown skill gua itu langsung habis gitu loh. Ngelihatnya itu dari jubahnya ya. Jubah yang di belakang ini nih tuh. Yang item-itemnya kan udah mulai mudar. Nah itu kalau misalkan nyala berarti skill gue full lagi. Kalau misalkan kepake tuh, lihat ada bayangannya. Nah itu cooldownnya. Kalau kena cahaya malah nurun. Begitu guys. Oke, kita coba untuk mengendap-endap ya. Hop. Tak endap-endap. Ini boleh bunuh gak sih? Kalau gak bunuh gak boleh, agak ribet sih ini. Wow. Weh. Mohon maaf nih. Weh. Kok semuanya kesini? Hey. Itu ngeliatin gue ya? Yang bawah. Ngeliatin gue anjir yang bawah. Oke. Ini banyak banget cahaya anjir. Maaf. Kok gue bete ya? Gue lumayan bete anjir. Banyak banget. Anjir, gue harus kemana? Pencet C. Proses the graveyard. Oh. Goblok. Panik. Oke. Nah, kita harus ke situ ya. Wow. Caranya kita ke sana gimana anjir? Oke. Ada jalan ternyata di sini. Cukup menegangkan ya chapter 3 ini ya. Oke. Wah, kok ada kayak sonar-sonarnya gitu. Nobude. Dan bayangmu. Nyanyi gitu. Maaf. Udah, sendawa gak tuh. Ini cara nge-cancelnya gimana ya? Oke. Kita harus kesana ternyata. Goblok. Kaget gue. Weh. Udah nyiapin pedang aja dia. Jangan kesini dong.
Nothing but shadow. Oh. Terus ke sana lagi. Aduh, jatuh. Oke. Oh. Panik sendiri gua. Panik sendiri anjir. Oke, gimana caranya gua ke sana? Anjir, itu orang. Itu penjaga ternyata, Pak. Shadow technique have limited usage. Oh anjir, ini dari tadi yang gue pertanyakan anjir, kenapa gue tidak bisa memakai banyak-banyak. Baru dijelasin di chapter 3 ternyata guys. Tapi kita udah tahu di chapter 2. The dots on your cap represent the remaining use of the equip technique. Approaching a shrine will reveal at all your shadow technique use. Gue udah tahu boy. Gue udah tahu. Apa nih? Ngapain? Oke. Gua sudah tahu ini. Oke. Kita harus ke sana. Oh. Panik gua, panik. Panik. Aduh. Enggak bisa ke atas gua. Ampun. Bodo amat. Waduh, ketahuan gua. Bodo amat. Waduh, mati. Oke, kayaknya rutenya enggak boleh ke situ. Sip. Ya, rutenya harus ke sini. Goblok. Anjir, ada orang di situ. Bodo amat. Oh. Cara ngelewatin orang ini gimana ya? Oke. Sudah mulai jago. Hampir ketahuan gue sama itu ya. Terus wow. Terus ke sana gue. Waduh. Gak cocok ya Vixen. Oke. Sebelum kesini gue harus kesana dulu kah? Wow. Wow, agak susah tuh kesana. Ini apa ya? Oh, di situ ternyata. Bukan lewat sini, Pak. Bodo amat. Wah. Ya Allah, wah, Pak. Ngulangnya dari sini, Bapak. Wah, keren. 12 seconds later. Dari sini, Pak. Jauh sekali, Bapak.
Wah, gila sih. Berarti gue lewat sini, Pak. Jangan lewat situ. Nah. Lewat sini better ternyata. Apa nih? Wow. Oh, gue kurang, masih kurang. Sip. Sip, sip, sip. Oh, gue nge-explore aja dulu ya. Ini enggak sih? Siapa tahu dapet something lagi. Nah. Oh, wow, wow, wow. Easy, boy. Gimana cara lewatnya, coy? Wah, kabur gua. Ah, gak bisa, coy. 5 minutes later. Gua bunuh aja dah. Bodoh amat. Bodoh amat. Oh, lewat sini bisa ternyata. Oke, kita cooldown dulu skillnya. Oh, semudah itu ternyata ya. Oke. Oh, gue gak boleh lama-lama kena cahaya ternyata, Pak. Ah, find the talisman. Talisman itu apa sih? Komentar di bawah dong. Ini gue record di hari yang sama kayak chapter 2. Belum sempet tuh gue baca komentarnya. Orang recordnya sama harinya. Oh, wow. Oh, ingatan kayaknya. Ini cewek siapa ya? Oh, kabur. Oh, bapaknya. Oh, ceweknya ini kayaknya. Apa jangan-jangan ini bapaknya? Wah. Masa kita nebak-nebak ceritanya di chapter ketiga sih? This again, it felt different this time. Definitely different. That was my childhood, no kan? Itu masa kecilnya si siapa namanya? Padahal baru record tadi. Lupa gue namanya. Your childhood? I didn't expect this. It must be another side effect of the ritual. So that girl it was you? Ya tentulah, rambutnya putih gitu ya. Dari muda aja dia tua anjir. Udah ubanan rambutnya, cuy. Yes, that's below where my father. Okay, kan? You just watch him and my mother being murdered by Light Adip. Wow. Light Adip itu apa ya? From the Kaiho Army. Oh, itu Kaiho Army kayaknya musuh mereka deh. Kaiho ini tempat yang mereka tuju itu kayaknya. Baca sendiri, guys. Bla 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 bla. Okay. In the end, they are all the same. Merciless murder. Merciless murder itu apa ya? Close killer of young and old alike. Yamiko. Nah, ini Yamiko namanya. Baru ingat gue. Ah, I'm sorry. This shrine was built to honor tuh. Bahasanya gimana? Honor ya? My mother and father was bodies were never found. Oh, jadi mayatnya ayah sama ibunya tuh gak pernah ketemu. Koreksi gue kalau salah ya. This means the killers didn't leave a trace of them behind. Nothing but these bells. Okay, that memory I felt fear, the pain, ketakutan sama pain itu ya painkiller, rasa sakit ya. I'm sorry for your loss, Yamiko. Thank you, Arigami. We have to press on, try wearing the bells like a bangle of a ship. Okay, selebihnya kalian baca sendiri ya. Okay. Oh, ternyata udah kelar. Oke. Di sini kita dapat poinnya sih. Intinya bapak sama ibunya si Yamiko itu dibunuh sama Kaiho Army ya.
Oh wow, ada penjaga yang datang ya. Ini harus dibunuh apa enggak nih? Smack because opportunity spell draw fee noise. Oh mancing. Oh mancing. Oh nice. Kita punya skill mancing sekarang pak. Nice. Maaf. Balik lagi. Oke. Kita bisa mancing orang. Maaf. Kepencet pak. Oke. Waduh. Gimana caranya? Gua ke situ. Oke. Wah. Kepencet V anjir. Gua mau mencet C. Kabur. Gila gemes anjir main game ini. Kalau misalkan gua misinya bisa bunuh-bunuhin semuanya mah enggak apa-apa anjir. Oke. Gak bisa ke atas langsung pak. Maaf. Waduh. Ngecas dulu. Kita ngecas dulu ya. Habis ngecas baru beraksi. Goblok. Lari. Oke. Gue suka salah pencet anjir. C sama V. Ini apa sih fungsinya? Penting enggak sih itu? Wow. Oh, kita bisa ke atas. Goblok. Wah. Caranya gimana, coy? Caranya gimana? Oh, enggak boleh ternyata. Gue kira bisa ke situ. Apa gua pancing? Oh, gitu cara mainnya ya. Semakin menarik kok, ada yang kedip-kedip di situ. Apa itu? Wow. Apakah itu? Maaf. Goblok. Ketahuan. Ya, ketahuan, Pak. Ketahuan, Pak. Oke, adem dong. Adem dong. Don't trust the shadow. Wow. Ayo sini. Cabut. Tapi gue sempat ketahuan anjir. Oh, ternyata kalau misalkan nge-kill. Gue nge-kill deh. Kalau misalkan gak nge-kill itu dapat
something kali ya. Dapat poin gitu ya. Collection phone 1/6. Wah, gila. Banyak banget yang kelewat sama gue ya. Jadi sebenarnya scrollnya itu banyak guys tiap chapter, dan di chapter yang sebelumnya gue gak merhatiin kalau misalkan si chapternya itu si scrollnya itu yang untuk skill-skillnya banyak ternyata. Wow, rank kita sekarang jelek banget ya. Mohon maaf nih ya, cacat banget. Aduh. Ya udah guys, mungkin sampai sini aja untuk chapter ketiga, episode kedua. Aduh, gue susah ya kalau menyebutin chapternya karena agak aneh. Jadi ya untuk episode kedua ini, thank you. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa kasih like dan juga subscribe channel gue untuk video-video Aragami dan juga video menarik lainnya. Dan ya, gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.